sana. Jadi kamu sedang menonton video aku. Video kali ini aku akan nge-shopee haul lagi yang kesekian kali dalam rangka WFH di rumah, jadi nggak ada kegiatan, makanya aku sering belanja online. Oke, kita lanjut ke videonya. Tapi ini cuma 3 paketan, tapi nggak apa-apa, aku akan bikin shopee haul. Mudah-mudahan berguna buat mak-mak sekalian. Dari informasi, berat badan anakku tuh sekitar 11 kiloan, umur 1 tahun. Untuk paketan yang pertama, dari Cherry Baby Kids Shop, aku udah pernah beli barang dari sini dan sering sebetulnya. Ini baju anak, masih velvet, mari kita lihat. Aku beli oblong panjang warna biru, ini ukuran L. Untuk harganya 37.500, warnanya cakep banget. Nah, kalau ini serian, jadi langsung satu seri itu 3 baju oblong pendek. Untuk velvet ini, aku beli satu seri itu, satu motif, 3 item ini. Harganya Rp84.000, harga aslinya Rp102.000, tapi lagi diskon parah menjadi Rp84.000. Berarti satunya itu harganya Rp28.000. Sumpah, cakep banget. Pengennya sih kancing depan, tapi nggak ada, habis. Ini gak apa-apa lah oblong ini. Ini aku beli beberapa oblong, termasuk oblong bapaknya anak aku, dari Dixie.shop. Terbuka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaos oblong. Untuk harganya itu yang biru ini Rp28.000. Ini untuk bapaknya Gian. Terus juga sama ini untuk bapaknya Gian Rp28.000. Nah, kalau yang Army ini Rp14.900. Cakep banget sih. Aku beli ukurannya untuk 1,5 tahun, 18 bulan, dan ngepas di badan anak aku. Terus ini, kalau ini putih, aku beli ukuran S untuk 1 tahun, emang kecil begini. Harganya kalau yang putih sama, pokoknya sama semuanya, Rp14.990, 15.000 lah ya. Nah, yang ini nih, yang ini yang warna biru, aku custom nama anak aku. Ini lebih mahal, Rp28.000. Nah, dari 5 kaos ini aku menghabiskan uang Rp108.980 karena udah dapat potongan Rp5.000. Jadi totalnya sekitar Rp114.000-an. Kaosnya ini bener-bener lembut banget, tipis tapi bener-bener kayak lembut gitu dipegang, enak banget. Sekali lagi aku bener-bener rekomen, dan akan selanjutnya akan aku beli lagi untuk kaos diri aku sendiri, soalnya ini bener-bener lembut banget. Ngomong-ngomong masalah keadaan sekarang, masalah corona ini bener-bener bikin aku stres, jadi lebih banyak buka Shopee, buka Instagram, dan aku sebisa mungkin gak baca berita yang mengenai si corona itu, soalnya kan pikiran makin stres gitu ya. Nah, aku ngerasa, aku kan WFH nih, aku lebih banyak masak, lebih banyak sama anak juga gitu. Ya tapi gitu jeleknya, lebih banyak keluar uang karena lebih banyak belanja gitu. So ini cuma 2 paketan ini, mudah-mudahan berguna buat mama yang mau belanja barang murah tapi bagus. Aku ucapkan terima kasih juga yang udah nonton beberapa video aku yang mungkin bosan juga gitu. Aku bilang makasih banyak ya.